Untuk segala yang gelap, aku datang membawa impian yang gemerlap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Indonesia. Saya Mas Adam Lukman Hauba, mahasiswa berprestasi utama Universitas Brawijaya. Sebagai seorang pemuda, saya percaya bahwa hidup adalah suatu anugerah. Oleh karenanya, saya selalu berusaha memaksimalkan hidup ini. Kegemaran saya terhadap ilmu biologi mendorong saya menekuni ilmu ini dan mengoptimalkan setiap potensi yang ada. Hingga saat ini, saya telah berhasil memperoleh beragam penghargaan hingga tingkat internasional. Salah satu penghargaan yang berkesan yaitu pada ajang Scopis Scientific Conference on Policy, Engineering, Art, Culture, and Education di Hiroshima University, Jepang. Pada ajang tersebut, saya merupakan presenter termuda dibandingkan dengan presenter lain dari seluruh penjuru dunia dengan latar belakang magister ataupun doktor. Syukur Alhamdulillah, saya berhasil menjadi best presenter pada ajang tersebut. Aktivitas saya sebagai mahasiswa biologi, selain berkuliah, ada melakukan beberapa penelitian di working group imunologi, terutama terkait eksplorasi sumber daya alam khas Indonesia untuk dikembangkan di bidang kesehatan seperti untuk mengatasi kanker. Hal itu menjadi penting, karena Indonesia dikaruniai tingkat kekayaan keberagaman hayati yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Saat ini, saya diamanahi sebagai Direktur Lembaga Riset dan Keilmiahan Mahasiswa Universitas Brawijaya. Saya sadar bahwa salah satu pilar perkembangan suatu negara adalah perkembangan di dunia riset, terutama di bidang ilmu-ilmu dasar. Sudah menjadi suatu tanggung jawab moral sebagai seorang mahasiswa untuk senantiasa membantu masyarakat sekitar. Karenanya, saya selalu berusaha untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial, salah satunya melalui MIPA untuk masyarakat yang dilaksanakan selama satu semester di Dukuh Meduran, Desa Madirdo, Kabupaten Malang. Melalui program tersebut, kami berusaha mengembangkan pola pikir masyarakat dengan menanamkan arti penting pendidikan. Peningkatan kemampuan teknis di bidang pertanian juga dikembangkan pada program tersebut. Kami mengajak masyarakat Dukuh Meduran untuk senantiasa menjaga kesehatan. Selain itu, kami juga membantu membidani pembentukan kelompok tani di dukuh tersebut. Dalam menjalani kehidupan ini, tentunya banyak rintangan dan cobaan menerpa. Beruntunglah ada ribuan hingga jutaan semangat, doa, dan bantuan yang selalu menyertai langkah. Saya selalu berusaha untuk melakukan kegiatan positif sebagai wujud terima kasih kepada mereka yang tak kenal lelah menyertai langkah. Saya percaya bahwa manusia itu baik dan selalu berusaha melakukan kebaikan untuk kemanusiaan. Saya, Mas Adam Lukman Hauba, dari Brawijaya untuk Indonesia.